Dua remaja tersambar petir di dalam tendanya saat camping di Bukit Waruwangi, Serang. Satu korban tewas. Kena petir. Tenda sudah dalam kondisi rusak dengan dua korban berada di dalamnya. Satu korban pemuda berusia 19 tahun bernama Ikhwanul Mukminin tewas. Sementara korban lainnya tak sadarkan diri dan langsung dilarikan ke puskesmas. Kedua korban merupakan sepasang kekasih. Keduanya menyewa dan membuka tenda di camping ground Bukit Waruwangi ini Jumat pagi. Hujan deras melanda dan sekitar pukul 11 siang warga mendengar petir menyambar kencang. Ketika dihampiri, warga dapati kondisi ini. Pada saat kedua wisatawan tersebut berada dalam tenda, terjadilah peristiwa tersambar petir. Dan adapun korban IM, umur 19 tahun, warga Macak, dinyatakan meninggal dunia. Dan untuk yang perempuan, dibawa oleh keluarganya dikarenakan shock berat. Sementara petugas imbau warga dan pengunjung yang camping waspada karena hujan disertai petir masih kerap melanda. Iman Santosa melaporkan untuk NET.